Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ali Massage. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengatasi nyeri sendi di pergelangan tangan. Mengatasi nyeri sendi di pergelangan tangan. Di dalam pergelangan tangan terdapat sendi sehingga kita bisa menggerakkan telapak tangan dengan bebas. Jika kita mengalami nyeri atau sakit di sekitar pergelangan tangan, tentunya aktivitas akan terganggu. Apalagi tangan merupakan salah satu anggota badan yang paling banyak digerakkan. Perlu kita ketahui gejala nyeri sendi di pergelangan tangan. Nyeri sendi di sekitar pergelangan tangan bisa terjadi karena beberapa hal. Biasanya orang yang merasakan nyeri sendi di pergelangan tangan bisa terjadi karena faktor berikut ini. Di antaranya sering mengalami pegal, kesemutan, bahkan mati rasa pada sekitar pergelangan tangan. Saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sahabat. Oke sahabat, kita saksikan saja videonya. Selamat menyaksikan. Alangkah bagusnya kita menggunakan balsam seperti ini ya sahabat. Pertama kita buka dulu balsamnya, karena dengan alat balsam seperti ini bisa akan dirasakan manfaatnya. Hal pertama yang harus kita pijat yaitu di bagian sebelah sini sahabat. Pertama kita oleskan dulu balsamnya ke daerah sini. Nah untuk cara pemijatannya sahabat, kita melakukan penekanan seperti ini atau pemijatan seperti ini. Jadi untuk pertama kita nggak usah kencang-kencang dulu ya sahabat, pelan-pelan saja, santai saja, karena di sini akan terasa sakit sekali kalau si tangan ini ada yang bermasalah. Jadi kita pijat secara berlahan-lahan saja. Nah, untuk cara pemijatannya ini dilakukan selama 3 atau sampai 5 menit. Kita lakukan pemijatan seperti ini. Biasanya orang yang mengalami pegal-pegal di bagian sini atau sakit di bagian sini karena aktivitas kita sehari-hari, karena kita kesibukan sehari-hari, jadi kita bisa merasakan sakit di sekitaran sini. Jadi untuk cara penyembuhannya, lihat sahabat baik-baik, kita pijatnya seperti ini. Kita pijat-pijat seperti ini. Ini maksudnya yang pertama untuk melancarkan peredaran darah dan merelaksasikan otot-otot atau sendi-sendi yang berada di sekitar tangan ini. Jika terasa sudah cukup, kita melakukan pemijatan di area sebelah sini. Perhatikan sahabat-sahabat, teman-teman. Kita melakukan pemijatan di area sini. Nah, untuk cara pemijatannya, kita lakukan seperti ini sahabat. Kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan oleh kita atau bisa juga oleh teman kita atau siapa saja. Cuman caranya yang harus benar ya sahabat. Sama ini cara pemijatannya, waktunya sekitar 3 atau 5 menit. Kita pijat-pijat aja di sini. Nanti akan langsung terasa ya sahabat. Jadi kita pijat-pijat aja seperti ini.
di tengah-tengah sini ya sahabat. Nah, jika terasa sudah cukup selama 5 menit, kita melakukan pemijatan yang berada di daerah sini sahabat. Cara pemijatannya seperti ini. Sama, kita lihat. Ini bisa dilakukan sendiri ya sahabat. Bisa dilakukan sendiri, kita pijat-pijat di sini. Lihat sahabat nih, ini ada di sini. Kita pijat di sini. Kita pijat di sini. Nah, ini untuk waktunya. Untuk pemijatannya kita lakukan sama sekitar 3 sampai 5 menit. Cara pemijatannya seperti ini sahabat. Kita tekan-tekan aja di sini, kita pijat-pijat seperti ini. Dan insya Allah ini manfaatnya akan langsung terasa ya sahabat. Nah, ini yang pertama yang berada di sini, yang kedua di sini kita melakukan pemijatannya, titik refleksinya, yang ketiga di sini. Nah, yang terakhir kita di pergelangan tangannya, yaitu di daerah sini. Nah, cara pemijatannya kita oleskan dulu balsam seperti ini, kita oleskan di sini. Kita pijat. Kita pijat di bagian sini. Cara pemijatannya boleh ke sini ya sahabat, boleh juga ke sini. Biasanya kalau kita sering kerja atau sering beraktivitas, banyak main HP atau sering mengangkat beban-beban yang berat, biasanya terasa sakit di pergelangan di sini. Untuk cara pemijatannya itu dengan pemijatan seperti ini. Kita pijat di sini. Perhatikan sahabat. Kita pijat di sini. Ini bisa dilakukan secara santai ya sahabat, sambil kita mau tidur atau sambil duduk. Ini bisa dilakukan sendiri sebenarnya sahabat. Nah, untuk waktunya di sini sekitar sama 3 sampai 5 menit. Jika kita sudah cukup, terasa sudah cukup, kita melakukan pemijatan di otot-otot sendi-sendi di bagian sini sahabat. Ini lihat, di tengah-tengah sini. Cara pemijatannya kita tarik ke atas. Sepertinya bisa juga ke bawah, nggak jadi masalah. Kita pijat ke bawah. Kita pijat di sini. Kita melakukannya bisa sendiri juga ya sahabat. Bisa melakukan, dilakukan sendiri. Jadi bisa juga menyuruh teman. Nah, jika tangan kita terasa di bagian sebelah kanan, kita pemijatan sebelah kanan. Jika sakitnya sebelah kiri, kita pijatnya sebelah kiri. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pemijatan di area ujung-ujung sini sahabat. Ini maksudnya nih, lihat sahabat, di ujung-ujung kini kita ketekan-tekan aja seperti ini, kita tekan-tekan nih. Ini maksudnya untuk melancarkan peredaran darah juga dan untuk merelaksasikan otot-otot kita yang berada di bagian tangan. Kita 1 sampai 5. Kita 1 sampai 5. Nah. Seperti ini kita pijat-pijat. Kita pijat-pijat di ujung-ujung sini. Nah, sampai semuanya. Kita pijat-pijat. Ini bisa dilakukan sendiri ya sahabat. Nah, langkah berikutnya kita melakukan pemijatan seperti ini ya sahabat. Perhatikan, kita tarik-tarik seperti ini. Nih, kita tarik-tarik seperti ini. Itu untuk merilekan. Kita tarik-tarik seperti ini. Semuanya ya sahabat. Ini lakukan selama 3-5 menit. Kita lakukan seperti ini. Nih sahabat, perhatikan. Semuanya kita rilekan seperti ini. Ini biar lebih enak bisa pakai minyak zaitun ya sahabat. Nah, langkah berikutnya yaitu kita dengan stretching seperti ini, kita putar-putar seperti ini. Kita putar-putar seperti ini, lihat, kita putar-putar seperti ini.
biar si otot-otot yang di sini, urat-urat yang di sini rileks kembali, kembali dan peredaran darahnya lancar kembali, sahabat. Kita putar-putar seperti ini. Dan langkah berikutnya yaitu dengan melakukan penggeretakan, sahabat. Kita tarik-tarik seperti ini, sahabat, ya. Sampai bunyi. Nah, sahabat, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin ada cara penyampaiannya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe dulu ya, sahabat.